baru kan dia, Pak? Pukul 9.41 baru kan dia ketemu ya? Kita persiapan meluncur ke Berau Biduk-Biduk bersama tim. Kita mau berangkat ya, Bapak. Berapa lama waktu yang ditempuh dan jarak yang ditempuh? Target kita ini 15 jam sampai di Biduk-Biduk. Bagian baru juga ini. Dengan menggunakan mobil Innova tipe G 2000 cc bensin dengan transmisi manual. Masih di Balikpapan itu. Perbatasan Balikpapan. Tunggu aja. Masuk putar. Kita selesai makan di UB Samarinda jam 1.24. 1.24 meluncur dari Samarinda. Checkpoint lagi di Sangatta.
kita habis makan bakso, istirahat tadi sampai sangat tak jam 5 lewat 15, sekarang jam 6.35. Istirahatnya sejam lewat 15. Kalian isi BBM, kita lanjut lagi. Kemas kecas. Tadi mau ngecas enggak ada colokan. Sini ntar lagi close yang ngetak. Banyak res area. Mana yang teman-teman biasa di sana tadi? Oke guys, ini ke sana, ke Bro. Belok kiri, kita lanjut lurus ke arah Sang Kulirang. Kita masuk ke dagangan, terus siapa pulang hari ini? Ngalem. Kita istirahat di musola di Desa Sempayau, Kecamatan Sang Kulirang. Sebentar lagi kita mau ke pelabuhan sini. Lalu lanjut lagi perjalanan jam 10.04. Oke guys, kita sudah berada di penyeberangan pelabuhan GM pukul 23.00. Ini kita belum bisa nyebrang karena nunggu air pasang, sementara air surut. Perkiraan air pasang pukul 24.00, jadi kurang lebih 1 jam lagi. Dan nunggu ini gimana nih mas? Kita masih nunggu airnya pasang, jadi airnya surut. Kita keduduk kurang lebih 4 jam lagi setelah nyebrang, berarti kita sekarang jam 12.00. Siap tiba guys, wah kita pagi. Oke guys, ada teh hangat mbak. Iya, kurang ini, kurang tinggi. Oke guys, ini pukul 02.00 nih, kita kapalnya sudah datang, kita nyebrang, kita naik mobil, naik mobil, mobilnya naik kapal nih bro, bus, kita di atas teluk. Lagi nanti kapalnya jalan.
putih. Suasana selamat datang di kawasan wisata Pujuk-Pujuk Kabupaten Bro. Tabuan cermin 13 kilo. Itu dia target kita. Kita sudah masuk kawasan wisata Bro. Bagus banget. Hidup-hidup deh. Saya mau tanya. Beri salam lagi. Kata beribu. Coba apa semua? Ini di biduk-biduk kita ketemu sama orang asli biduk-biduk lagi jogging kayaknya jalan-jalan.